Saat ini kami berada di lokasi terjadinya satu orang tenggelam di daerah Terusan. Nah, saat ini tim sudah melakukan penyisiran menuju ke titik jatuhnya korban. Kami di sini Basarnas dengan TNI dan juga perwakilan BPBD dengan Dan Ramil dan juga perwakilan dari Danpos BPBD Terusan telah melakukan operasi dan saat ini penyisiran akan kami lakukan di titik Pulau Kembang dan kita sisir di sekitar daerah Pulau Nyamuk kemarin. Itu aja laporan yang dapat kami laporkan. Demikian laporan dari tim Basarnas selesai.